Alhamdulillah. I have numbers. Pasukan ni, pasukan itu, pasukan sana, pasukan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ripokat kembali lagi. Yes. Apa-apa pun, terlebih dahulu aku nak ucapkan ribuan kemaafan jikalau ketika korang menonton video ni dia punya pencahayaan kurang disebabkan aku punya lampu spotlight aku, dia punya apa benda plug dia tu terpatah pula kakinya. Allahuakbar. Ni aku terpaksa pakai lampu temporary, aku harapkan ianya okey. Dan terus saja, yeah, jangan lengah-lengah, jangan lengah-lengah. Kita terus saja dengan report kat kita di mana pasukan Harimau Malaya telah pun bertemu dengan pasukan PNG Papua New Guinea. Papua New Guinea berada di ranking 159 manakala pasukan Harimau Malaya berada di tangga ke 138. Alhamdulillah, Malaysia berjaya menewaskan pasukan Papua New Guinea dengan jaringan yang sangat wow. Wow. 4,000 pound. Wow. Semacam kau, alhamdulillah. 10-0. Alright, kita terus je lah. Kita terus je kan. Kita nak kupas-kupas sedikit. Kita nak korek-korek sedikit. Persembahan di masa pertama dan juga persembahan di masa yang kedua. Kalau korang tengok ni, nampak. Kalau korang nampak, nampak, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dengan tulisan yang sangat, orang kata apa Sanskrit. Tulisan Sanskrit. Senarai pemain kalau korang tengok pun memang berbeza dengan senarai kesebelasan utama pada perlawanan terdahulu sebelum ini bertemu dengan Solomon Island, dengan siapa nama Mickey dan juga Arif Aiman tidak diletakkan sebagai pemain utama. Seperti yang korang tahu, Feroz Baharudin telah pun dilepaskan daripada kem pasukan kemasan bersama Natsu Insa. Dan di kesempatan ini Dominic Tan diletakkan sebagai pemain barisan pertahanan kesebelasan utama pair dengan Syarul Saad. Bagi aku, not bad. First half sangat-sangat-sangat banyak peluang tetapi hanya dibazirkan, tak dapat nak jaringkan gol, tak dapat menemui jaring gol, tak dapat bagai-bagai, tak gol lah, senang kata, pendek kata tak gol dengan goalkeeper Papua New Guinea, Ronald Warisan wanita terakhir. Memandai je aku tambah Ronald Warisan. Beliau adalah orang kata penyelamat pasukan Papua New Guinea, di mana beliau menyelamatkan banyak sekali deretan peluang yang tidak, terutama pada separuh masa yang pertama. Walaupun namanya Ronald Warisan, beliau bukanlah pemain warisan pasukan kita. Kan, tapi dia memang baik kan, memang orang kata memang betul-betul lah dia yang banyak save lah. Kalau tidak, awal lagi separuh masa pertama Malaysia dah berkenduri gol kan. Kalau tengok ni pada minit ketiga, pada minit keempat, ketujuh, ke-12, ke-17, memang banyak sangat peluang yang terhidang kan. Tapi apakan daya, macam aku cakap tadi kan, tak ada rezeki untuk Malaysia menjaringkan gol, ditambah pula dengan kecemerlangan Ronald Warisan menjaga gol Papua New Guinea. Dan Papua New Guinea ada juga melakukan percubaan pada minit ke-31 dan 30 dan 31 kan, terutama pada minit ke-31, tetapi hanya CP saja terkeluar daripada gol pasukan Harimau Malaya, menyelamatkan Seizan daripada memboloskan gol ataupun melepaskan gol kan. Ianya baik juga untuk Seizan sendiri supaya beliau tidak leka. Seizan malam ni dia memang penjaga gol utama menggantikan Syian Azmi kan. Aku rasa Kim Panggon dia nak cuba juga Seizan, sebab Seizan ni nampak lebih alert kali ni kan, dibandingkan dengan Syian Azmi yang agak orang kata enjoy, terlalu enjoy ke, fancy sedikit lah agak leka sedikit pada game yang lepas kan. So ini pendedahan yang baik untuk Seizan. Akia Rashid ada memiliki peluang, Sapawi Rashid ada one by one pun
satu Ronald Wallison to save Paulo Josue untuk first half ni memang tak nampak sangat di manakah beliau, disebabkan orang kata beliau tak berada di posisi nombor 9 tu yang sebenar. Walaupun dia ada menjaringkan 2 gol untuk first half, tetapi kedua-duanya dibatalkan akibat kekasaran dan juga akibat daripada offside. Akhirnya penantian demi penantian 45 minit berlalu kan, dengan ada sedikit masa kecederaan, masa tambahan, Akia Rashid dijatuhkan di dalam kotak penalti dan Safawi Rashid alhamdulillah berjaya menjaringkan gol pertama untuk pasukan Harimau Malaya dan prit habis tamat separuh masa pertama dengan muka Kim Panggon lain macam. Memang aku rasa dia pun apa benda lah kan, tak dapat gol ni kan. Ronald Wallison ni memang dasar kan. Kita punya pinpoint malam ni Ronald Wallison. First half je lah, first half je lah. Alright, second half pun bermula. Ini best disebabkan pair pasukan Harimau Malaya, wing, orang kata forward winger kan, Miki Faisal Alim dan juga Arif Aiman dimasukkan menggantikan Safawi Rashid dan juga Akhir Rashid. Daniel Ting juga turut dimasukkan untuk menggantikan Corbin Ong. Dan hasilnya tak payah nak tunggu lama, tak payahlah kau nak beria, nak tunggu bagai sampai tertidur ke apa. Minit ke aku kena baca banyak lah. Ini second half. Nampak tak? Ini second half nampak. Sanskrit juga tapi berderit. Ini gol. So penat sikit dah. Kejap tulis. Tapi tulis dengan gelak. Senyum. Gol senyum lah kan. Kan? Pada minit ke-52, Paulo Josue membuka akaun untuk dirinya pada game malam ini. Maksudnya gol kedua beliau untuk pasukan Harimau Malaya. Assist daripada Azam Azmi Murad. Mudah beliau menjaringkan gol untuk gol kedua. Lepas tu jeng. Okey, pada minit ke-56, Arif Aiman dah start dah. Dia pula menjaringkan gol. Minit ke-58, Miki Faisal Alim berjaya mengamatkan stadium dengan siunya. Minit ke-59, alamak ni lajunya satu-satu. Direct ni aku terus baca ni Arif Aiman. Berjaya menjadikan gol, assist daripada Miki. Tu dia nampak kan, tu dia buang sama-sama. Wah, best. Dua ni pair ni memang bagi aku sangat terbaik ketika ini untuk pasukan Harimau Malaya. Pada minit ke-63, Paulo Josue mudah untuk melakukan tapping menjadikan gol, hasil hantaran daripada Azam Azmi Murad. Pada minit ke-67, kalau tidak awal-awal lagi Arif Aiman dah berjaya mencetak ataupun melakukan hat-trick, tetapi tiang menyelamatkan keadaan. Akhirnya pada minit ke-69, Malaysia menggandakan jaringan, hat-trick untuk Paulo Josue malam ini, hasil assist daripada Arif Aiman. Malam ni malam cemerlang juga untuk Paulo Josue, untuk ataupun lebih tepat dalam kerjaya beliau sebagai pemain pasukan kebangsaan pasukan Harimau Malaya. Macam aku cakap tadi, pemain yang dimasukkan pada separuh masa yang kedua, Daniel Ting menggantikan Corbin Ong, berjaya juga mencetak, juga turut berjaya, tepat ayatnya, juga turut berjaya mencetakkan gol. Dah gol keberapa tadi ni? Sekejap, aku pun dah tak tahu dah gol keberapa. Akhirnya Arif Aiman berjaya mencatatkan hat-trick pada minit ke-86. Sekali lagi Miki menjadi assist untuk gol yang ketiga Arif Aiman dan juga untuk gol yang ke-9 pasukan Harimau Malaya. Dan pada minit ke-89, Arif Aiman sekali lagi berjaya menjaringkan gol. Lengkaplah 10 gol untuk pasukan Harimau Malaya dan lengkaplah kiranya, nak kata hat-trick ke apa, gol keempat Arif Aiman tu hat-trick. Four trick, four pearl lah, lebih kurang lah kan. Tapi yang aku nampak masa tu, aku rasa Miki boleh menjadikan gol tetapi beliau tak tamak. Aku rasa barangkali beliau nak bagi kepada Miki ataupun lebih tepat nak bagi kepada Iki, bukan Miki, Iki, untuk menjadikan gol. Tetapi Arif Aiman berada di kedudukan yang lebih tepat, lebih selesa untuk melengkapkan malam gemilang pasukan Harimau Malaya. Alhamdulillah. Dan tamat, aku tutup buku dulu, catatan tu. So ni kita boleh borak-borak ringkas saja kan, aku nak cerita sikit. Nak kata aku berbangga dengan jaringan, tak, memang gembira tetapi tak berbangga, sebabnya pasukan Papua New Guinea ni bukanlah orang kata satu level dengan pasukan Harimau Malaya. Tapi sekurang-kurangnya ianya dapat menggembirakan kita dan dapat juga player Harimau Malaya tu lebih suntikan moral
untuk menghadapi perlawanan persahabatan seterusnya. Bukan minggu ni, bukan minggu depan. Ianya akan dilangsungkan pada bulan 9 kalau tak silap aku. Antara pemain ataupun antara tim yang akan Malaysia jumpa, tak salah aku, pasukan China. Ada juga aku baca Chinese Taipei. Aku tak tahu mana satu betul. Tak silap aku yang betul-betulnya China. Sahih tak sahih tu wallahualam. Tak apa, kita tunggu je lah kan. Cumanya aku tak dapat nak confirmkan betul-betul kan. Aku confirmkan salah pula maklumat sebab hari tu aku dah terbaca kan. Tapi itu semua, itu nombor 2 lah. Yang pentingnya malam ni memang kita nampak kan, set first half memang agak terkial-kial. Bukan terkial-kial untuk melakukan serangan, tetapi agak ke, orang kata itulah kan, nak jadikan gol tu tak jumpa jaringnya. Peluang tu ada kan, dengan macam aku kali lagi aku sebut nama Ronald Warisan beraksi sangat cemerlang. Dan mungkin pada di bilik persalinan dressing room, coach Kim Panggon pakuk kau-kau kan, mental ke apa kan, nak bagi kan korang kena betul-betul kan. Orang takkanlah PNG tu korang tak boleh tambah lagi jaringan. Susah betul nak dapatkan jaringan kan. Mungkin lah kan, assume aku je kan, firasat aku kan. Tapi memang mungkin ada sedikit kemarahan kot kan, wallahualam sawab. Dan alhamdulillah 9 gol pada separuh masa kedua. Memang ya, dah lama kita tak rasakan kemenangan ni. Antara kemenangan bagi aku rasa ini adalah kemenangan terbesar pasukan Harimau Malaya di bawah coach Kim Panggon. Dan apa yang paling penting, ini adalah persiapan untuk menghadapi pusingan akhir Piala Asia yang akan berlangsung pada bulan Januari nanti. Akhirnya kan kita harapkan coach Kim Panggon dah nampak dah betul-betul player mana nak blend. Cumanya kita tak ada striker utama, striker nombor 9 yang sejati, yang betul-betul striker nombor 9 yang boleh memacu untuk pasukan Harimau Malaya kita. Darren Lock kita harapkan dapat nanti dapat balik sentuhan-sentuhan beliau. Kita nampak dalam liga pun Darren Lock agak tertinggal sedikit di dalam senarai penjaring. Musim ni dia agak struggle sikit kita tengok kan. Kali ni dia tak dipanggil akibat kecederaan. Apa-apa pun kita ucapkan tahniah atas usaha pemain. Dan kita tunggu je lah nanti bulan 9 nanti perlawanan persahabatan, untuk orang kata perlawanan persahabatan antarabangsa. Tak salah aku, bukan main kat Malaysia tu, kedua-dua game nanti akan bermain di away. Dan kita tunggu saja pengumuman rasmi pasukan manakah yang akan menjadi lawan pasukan kebangsaan kita, pasukan Harimau Malaya. So itu je report card pada kali ini. Dan apa-apa pun, tahniah kepada pasukan Harimau Malaya sekali lagi. Dan tahniah juga kepada Eko-Eko Ultras Malaya, fan-fan yang berada di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak. Korang memang superb. Hari kerja pun korang datang ramai-ramai, berikan sokongan yang tak berbelah bagi. Lagu apa, chain baru, dah ada chain baru kan, Eko Mana Saja, mana-mana saja, macam tu ke? Tibai je. Dan sebelum aku terlupa, aku ingin memohon untuk sahabat-sahabat semua, korang-korang semua mendoakan supaya sahabat aku Abdul Aziz Draman untuk kembali sembuh. Beliau dikatakan sedang berada di dalam keadaan kritikal ketika ini di CCU Hospital Shah Alam. Semoga beliau kembali sihat seperti sedia kala. InsyaAllah, mohon doa kawan-kawan semua. Dan aku ucapkan terima kasih terlebih dahulu kerana mengaminkan ataupun mendoakan untuk sahabat aku ni. Jis, cepat-cepat sembuh Jis. InsyaAllah Jis, kau kuat Jis. Alright, itu je untuk malam ini. Selamat malam Harimau Malaya, Darah Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia tidak aidai. Bye-bye, see you soon. Adios. Yeah.